Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Always Active Channel dengan Alvin di sini. Dan channel ini mengajak kalian semuanya untuk selalu aktif, ayo lompat lewat skipping. Oke, pada hari ini kita akan nge-review skipping. Jenisnya adalah skipping digital atau digital skip rope. Merknya di sini adalah merek James. Ini saya dapatkan di salah satu toko offline di Indonesia. Toko offline tersebut sebut saja di S-Hardware, dan saya dapatkan ini dengan harga sekitar itu waktu itu ada diskon Rp109.000. Harga awalnya kisarannya itu Rp119.000-an. Sebenarnya ada banyak merek skipping jenis digital ini. Selain merek James, itu ada merek Kettler yang terkenal juga, kemudian merek LP, dan banyak sekali. Dan bentuk merek skipping digital ini bentuknya tuh mirip-mirip semua ya, itu dengan memiliki gagang yang agak panjang, dan biasanya jenis talinya tuh menggunakan PVC. Dan sini merek James ini warnanya warna biru. Hari ini kita akan unboxing, kita lihat fitur-fiturnya apa saja, dan kita akan langsung coba praktekkan gimana sih feel-nya, apakah worth it nggak memiliki skipping jenis digital ini. Jadi stay tune. Oke, kita langsung unboxing saja. Tapi sebelum itu, di dalam kotak ini ada fungsinya atau fiturnya, itu ada kita bisa lihat dari total lompatan, kemudian total count. Sama count ini sebenarnya hampir sama ya, ngitung lompatan, ngukur waktu juga. Alarm clock ini kayaknya buat ngingetin berapa menit, sama jumlah kalori. Oke, kita langsung unboxing saja. Jadi di dalam kotak ini ada skippingnya, merek James, warna biru, dan di sini ada buku manual atau petunjuk manualnya penggunaan berbagai macam fitur. Ini jadi kalau dilihat dari buku manualnya, kita lihat dulu. Jadi ini ada fitur-fiturnya, kalian bisa lihat sini. Nah, ini pencet. Ada fitur waktu. Yang atas tuh fitur waktu. Kedua tuh yang baris kedua tuh ngukur jumlah lompatan, dan yang ketiga itu ngukur berapa kalori yang terbakar, atau juga bisa ngukur fat yang kebakar itu berapa gram. Ya, bagus juga ya. Oke, kita langsung saja review dari skippingnya ini sendiri. Jadi dari bentuknya dulu ya, sama seperti kebanyakan skipping digital timer lainnya, bentuknya itu biasanya panjang. Dan sini tentu ada layarnya, ini ada tombol-tombol untuk buat fungsinya masing-masing. Dan di sini, kalau dari kualitas bahan, untuk handle-nya sendiri itu kayak kurang bagus ya. Kayak plastiknya terlalu tipis, jadi, dan kalian bisa dengar kayak di dalamnya itu agak kopong. Jadi ya, menggunakan plastik biasa. Dan di sini ada tempat baterainya. Jika kalian kehabisan baterai, itu kalian bisa ganti. Biasanya ini kayaknya pakai baterai jam. Di sini yang pertama-tama, nah, yang muter ini di bagian yang ada layarnya itu kalian bisa dengar. Ini untuk mengukur berapa jumlah lompatan ya. Nah, diukurnya dari mekanik ini yang ada di dalam ini. Kalian bisa dengar ya bunyinya itu. Dan kemudian untuk bahan dari talinya sama seperti tali pada umumnya, menggunakan PVC. Tapi kita akan coba apakah ini terlalu ringan apa terlalu berat. Dan untuk dipegang itu sebenarnya enak ya, nyaman. Sini ada seperti grip ini, jadi buat tangan tuh nggak licin. Jadi ada garis-garis nih, kalian bisa lihat. Dan untuk selanjutnya pengukuran tali itu sangat mudah sekali, karena kita untuk mengukur talinya tuh gampang, tinggal ditarik saja. Dan ini karena berada di bagian atas ini, jadi tinggal tarik, itu sangat mudah sekali, itu plusnya. Dan untuk jangka waktu lama, itu kayaknya jenis skipping ini kalau jatuh kayaknya nggak bertahan lama ya, takut ya, layar bisa rusak atau pecah misalnya. Jadi jika kalian memiliki skipping ini, kalau bisa menggunakannya hati-hati, jangan sampai jatuh. Dan karena menggunakan baterai, tentu ketika habis kalian harus menggantinya, dan ini kalian harus buka sini menggunakan obeng. Oke, kita langsung coba saja rasanya gimana menggunakan skipping ini. Habis itu kita coba satu-satu fiturnya.
Ini kita coba feel-nya dulu, rasain skipping-nya tuh berat apa enggak. Pertama itu kita ngukur dulu. Oke, sini sudah oke, udah pas. Kita langsung coba saja. Oke, nih. Nah, tadi saya sudah coba, sebenarnya sih enak, tapi kalau dari rasain berat talinya nih lebih ringan daripada skipping dari active jump rope. Ya, ini kayaknya talinya lebih ringan, jadi menurut saya agak kurang suka yang terlalu ringan. Oke, kita langsung coba saja fitur-fiturnya. Yang pertama tadi itu fitur timer. Untuk yang fitur pertama kita akan lihat atau kita perhatikan langsung mode timernya. Pertama-tama untuk mode timer kita pilih modenya, klik tombol mode, kemudian di belah kanan ini udah menunjukkan timer, baru kita set. Nah, kita pencet set. Ini bisa kita ukur dari menitnya berapa lama atau berapa detiknya. Tadi misalnya contohnya kita mau 30 detik, kita pencet lagi dan ini udah 30, kita pencet set. Dan oke, dan akan muncul logo timer ini. Oke, kita coba aja langsung. Nah, itu timernya udah jalan ya. 29, 27, 26. Kita coba aja. Kok aneh ya? Harusnya kan keluar suara, sudah nol. Tapi ini nggak keluar suara sama sekali. Apa mungkin ini rusak atau gimana ya? Dan ini buat yang ininya, nanti akan ada keluar suara, tapi nggak ada keluar suara. Terus kita tes lagi coba. Oke. Mode, timer, kita play. Dan kita percepat saja. 5, 4, 3, tuh nggak, kalian dengar nggak dengaran suara apa kan? Nggak tahu nih benar-benar barangnya cacat atau apa ya, tapi harusnya keluar suara karena di sini ada keterangannya alarm clock. Jadi ya di buku manualnya tadi nggak ada ini sih, cuman harusnya ya karena ada fungsi timer ini harusnya keluar suara, tapi di sini enggak. Kayaknya mungkin saya dapat barang yang cacat sekali. Oh no. Udah, daripada kita ini, kita coba aja fitur yang kedua tuh dari jumlah lompatan. Nah, ini kan yang baris kedua nih untuk jumlah lompatannya. Tadi selama 30 detik ya kurang dikit ya, hampir lompat 58 lompatan. Kita reset dulu pertama-tama 58 agar angkanya 0. Nah, udah reset 0 dengan pencet set ini, tahan selama 3 detik. Selanjutnya, kita misalnya mau 50 lompatan. Nah, ini akan mengukur berapanya. Sampai sekitar 9 ribuan lompatan. Gila, 9 ribu. Aduh, 0. Misalnya kita mau 50 lompatan. Udah 50. Kita set. Nah, ini akan di sebelah sini akan keluar kayak notif gitu. Tulisannya CNT, ada suaranya. Ya, kita coba saja. Tetap sama aja nggak keluar suara. Emang barang ini saya dapatnya kurang beruntung, cacat. Ini saya sudah 59. Jika kalian nggak percaya, kita ulang lagi, kita set
10 lompatan saja. Kita reset dulu. Oke, kemudian kita pilih misalnya 10 lompatan saja deh. Saya masih penasaran kenapa nggak keluar suara. Kita set. Oke, ini udah 0. Coba kita manual saja ya, kita puterin. Dengar kan? Kalian nggak mendengar apa-apa. Udah 12 lompatan. Harusnya keluar bunyi, tapi nggak keluar bunyi. Sayang sekali. Oke, kita langsung fitur yang ketiga untuk mengukur jumlah kalori. Ya, pilih mode kalori, kemudian kita set. Mau berapa kalori kita pilih. Misalnya, wow, sampai 9000. Itu juga nggak mungkin ya. Kita set misal contohnya 5 kalori saja. Nah, oke. Okay. Apakah keluar bunyi? Kita coba saja. Ya, 6 kalori. Coba saya cek dulu. Ini masih 7,2. Tadi saya set 6, di sini sudah 7,2, nggak ada notif apapun. Memang fiturnya agak rusak ya. Dan kalian bisa dengar di dalam ini kayak ada bunyi gitu ya. Ada benda yang copot atau apa. Aduh, ya moga-moga kalian yang mau beli ini diperhatikan baik-baik sebelum membeli, dicek dulu. Oke, tadi saya sudah unboxing dan coba skipping ini, mulai merasain feel-nya seperti apa dan masing-masing fiturnya seperti apa. Dan menurut saya, apakah worth it nggak sih skipping digital jam rope ini dengan harga 100 ribuan merek James ini dan merek lainnya itu juga di kisaran harga segitu. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan penilaian plus minusnya dari skipping digital merek Champs ini. Plusnya adalah pertama-tama ya tentu karena ini memiliki layar dan pengukuran, itu kita bisa memonitor jumlah lompatan kita berapa, timernya berapa. Tapi sayangnya karena mungkin alarmnya atau suaranya nggak keluar, jadi kita nggak tahu. Yang kedua, fitur yang nilai plus dari saya adalah pengaturan tali yang sangat mudah sekali. Ini kalian bisa lihat, kalian tinggal tarik jika kalian mau mengukur sesuai tinggi badan kalian. Dan terakhir, kelebihannya adalah dari pegangannya itu enak digenggam karena sini ada garis-garis ini, jadi enak digenggam. Oke, tadi selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan dari skipping ini. Dan kekurangan paling utama menurut saya adalah daya tahannya yang sangat kurang sekali atau durabilitasnya. Jadi ini kurang cocok sekali untuk dipakai dengan jangka waktu yang lama. Ya, mengapa? Ya, seperti ini tadi, saya beli, saya dapat barang yang cacat, tidak keluar suara. Dan kalian bisa dengar, ini ada komponen, ya, di dalamnya saya belum buka, mungkin ada yang copot. Jadi mungkin karena nggak keluarnya suara dari situ. Dan ini juga menggunakan baterai jam. Jadi kalau habis, kalian harus buka. Dan dari bahan handle-nya sendiri itu dari plastik yang agak ringkih ya, di dalamnya kayak agak kopong gitu, kalian bisa dengar. Dan ini juga dari bahan, layarnya juga apabila jatuh ya mungkin pecah. Jadi kalau bisa kalian beli skipping ini, kalau bisa jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh, takut komponennya lepas atau bisa juga layarnya pecah karena ya ini ringkih. Dan selain dari durabilitas atau daya tahan yang kurang, kekurangan yang lain adalah feedback tali yang terlalu ringan menurut saya. Ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang suka ringan, tapi untuk bahan PVC seperti ini harusnya lebih berat. Menurut saya apakah worth it? Kalau menurut saya pribadi, ini tidak worth it. Karena tadi mengenai durabilitasnya itu kurang sekali untuk daya tahannya. Seperti kayak bahannya terlalu ringkih, kemudian ini juga kalau misalnya jatuh, itu juga takutnya rusak. Ini juga saya dapatkan dengan cacat ya, karena ini tadi.
nggak keluar suara, dan mungkin ada salah satu komponen lepas. Itu tidak worth it menurut saya karena durabilitasnya sangat kurang. Mungkin ya kalau memang dijaga baik-baik bisa sampai setahun lebih, tapi kalau nggak dijaga ya kurang dari setahun. Tapi dikatakan worth it buat orang yang memang pengen ngukur seperti jumlah lompatan, jumlah kalori yang terbakar berapa, bahkan untuk timernya juga jika skipping ini berfungsi dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk support channel Always Active untuk video seputar dunia skipping lainnya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like. Jika kalian tidak suka, bisa klik tombol dislike-nya. Dan juga bisa share ke teman-teman kalian agar skipping bisa berkembang di Indonesia. Saya Alvin dari Always Active Channel. Semoga hari kalian menyenangkan. Selalu aktif dan ayo lompat. Terima kasih.